Memiliki rambut yang sihat memerlukan penjagaan dan rawatan yang berterusan. Namun, dek kekangan masa dan langkah berjimat cermat, kehendak untuk ke pusat-pusat penjagaan rambut terpaksa dipendam. Apabila bercakap mengenai rambut, ramai yang lebih risau mengenai masalah keguguran, khasnya bagi wanita yang baru melahirkan anak. Masalah keguguran rambut menjadi satu dilema dan kerisauan dalam memilih produk yang sesuai bagi merawat masalah ini. Di tahun 2015 tu, wife saya bersalin anak pertama. Jadi lepas bersalin, dia hadapi masalah rambut gugur yang teruk. So, saya nampak banyak produk-produk kesihatan rambut yang dia beli ada dekat bilik air tapi dia tak berapa guna pun. Okay, dari situ saya tengok kos untuk rawatan dia tu sebulan RM400. Sebab perempuan bila dia ada masalah rambut gugur yang teruk, dia emosi terganggu. Emosi terganggu, dia pergi shopping lagi. Dia beli lagi macam-macam. Jadi dari situ saya nampak mereka perlukan satu produk yang boleh selesaikan masalah mereka dengan kos yang lebih rendah. Tapi yang paling penting adalah cara penggunaan produk tersebut. Okay, bila produk rambut ni ada 2-3 step kena guna, mereka tak cukup masa. Kita semua sedia maklum zaman-zaman sekarang ni di mana semua orang sangat sibuk. Pagi-pagi bangun, terus pergi kerja, balik dah malam. Tak cukup masa untuk rawatan. Jadi dari situ timbul idea yang 3-in-1, yang mana dia rawatan dalam bentuk shampoo. Bahan-bahan yang digunakan diakui secara turun-temurun mampu merawat masalah keguguran rambut dan menggalakkan pertumbuhan rambut baharu. Bagi wanita yang berhijab pula, pemakaian tudung sehingga 8 jam sehari menyebabkan rambut menjadi berkuap dan berbau. Untuk itu, sering bertukar pemakaian syampu dalam mencari produk yang benar-benar sesuai dengan kulit kepala, seterusnya menyihatkan rambut. Mencampurkan beberapa bahan utama yang memang terkenal sejak turun-temurun untuk membantu menyelesaikan masalah kulit kepala seperti habatus soda, buah bidara, minyak zaitun dan buah keras. So seperti yang semua tahu, setiap bahan ini mempunyai kesan tersendiri, mempunyai impact kepada kesihatan kita. Contohnya, buah keras memang terkenal untuk menggalakkan pertumbuhan rambut dan menyihatkan kulit kepala. Dan habatus soda pula adalah untuk membantu menguatkan akar rambut. Okay, minyak zaitun melembutkan rambut. Dan yang paling penting adalah daun bidara. Ramai tak perasan sebenarnya daun bidara ni mempunyai impact antioksida yang baik. So wanita-wanita yang bertudung ni, kalau dia bertudung lama, dia akan berpeluh dan banyak bakteria akan membiak. So daun bidara ni akan membantu mengawal pembiakan bakteria kerana kesan-kesan yang ada pada daun tersebut. Menurut pakar, rambut mempunyai fungsi lebih daripada sekadar kosmetik atau membuatkan seseorang nampak menarik. Pada dasarnya, kesihatan rambut dan kulit kepala boleh menjadi panduan terbaik kepada pelbagai masalah kesihatan yang dihadapi. Memiliki rambut yang sihat sememangnya menjadi impian, khasnya bagi wanita. Mengamalkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat dapat membantu di samping pemilihan produk penjagaan rambut yang betul.